Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farhan Ikram bertemu dalam M-Star. Menjadi kebiasaan jika seseorang itu dapat menyanyi dengan baik. Tetapi mungkin sesuatu yang unik jika beliau dapat menyanyi lagu Belainan Jantina dengan baik. Itu yang terjadi kepada seorang penyanyi yang kini mula mendapat perhatian. Secara eksklusif kami bawakan anda Najah. Najah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi hadir ke studio M-Star hari ini. Najah, sebagai pembuka bicara kita, mungkin you boleh perkenalkan lagi diri you. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, saya kenalkan diri saya. Nama sebetulnya Nazar bin Dawud, dikenali sebagai Najah Bollywood. Berusia 24 tahun dan berasal dari negeri Johor, Pagumah Johor. Okay, diri you sebagai penyanyi, penyanyi lagu Hindustan pula tu, sesuatu yang mungkin agak rare di Malaysia ini. Najah, boleh, mungkin you boleh ceritakan bagaimana you kesan bakat you dapat menyanyikan lagu Bollywood dengan baik? Dikesan sejak usia 15 tahun dan dikenali pada usia 21 tahun. So agaknya sekarang ni umur Najah berapa? 24 tahun. Okey Najah, sesuatu yang unik sebenarnya, seorang lelaki dapat menyanyikan lagu perempuan, lagu Hindustan pula tu dengan baik. Apa yang membuatkan you mula jatuh cinta untuk menyanyi lagu Hindustan, lagu perempuan pula Najah? Yang jadikan jatuh cinta je tu, bila pendengar ni rasa kagum dan bagi support sampai sekarang. Jadi kita, kita ni rasa nak teruskan nyanyikan lagu Hindustan tu. Pengaruh awal Najah mula menyanyi lagu Hindustan dari siapa mungkin? Mungkin you mungkin tengok your mom menonton filem-filem Hindustan ataupun bagaimana? Tak, Najah just try. Then ada satu company tu minta Najah perform untuk lagu tu saja. So Najah teruskan untuk lagu tu lah. Najah, kita nak dengar sikit you menyanyi boleh tak Najah? Lagu favorite you apabila membuat persembahan? Khusyur hum sehati hai Pirbari chup rehti hai Hata kaise ne na jana Zindagi pyar kehti hai. Well done Najah. Career you mula dilihat oleh mungkin para peminat bermula apabila you menyanyi dalam aplikasi Smule. Yes. Bagaimana you mula menyanyi dalam Smule, kemudian berduet dengan Kai Bahar? Permulaan bagaimana Najah? Saya dengan Kai Bahar tu kawan lah. Kawan. Dan dia kata special song untuk Najah. Yang pun Najah suka, favourite. Dan Najah cakap Najah lagu Hari Jopia Karega. Okay. Then dia try bawa lagu tu. Then dia invite Najah di Smule. Then Najah join. Najah upload di Facebook then viral. Jadi adakah Najah rasa kerjaya you sebagai penyanyi kini berlaku secara tidak sengaja? Eh, saya rasa tidak sengaja. Jadi memang sebelum ni memang tak ada perancangan pun untuk jadi penyanyi atau bagaimana? Niat nak jadi artis tu adalah. Okay. Memang ada. Okay. Tapi bila dah sekarang jadi bila macam viral, jadi orang dah lebih kenali tu, mungkin kredit lah tu, alhamdulillah. Okay. Kalau kita melihat kan nyanyian Najah di dalam Smule sebenarnya lebih mendapat reaksi daripada mereka yang berada di negara seberang daripada Indonesia. Komen you apabila ramai sebenarnya peminat you daripada Indonesia berbanding di Malaysia Najah? Rasa macam terharulah sebab kita dikenali sampai ke negara seberang, sedangkan di Malaysia pun ada agak kurang lah yang mengenali. Maklumlah Kai Bahar sekarang ini mungkin sedang namanya juga sedang naik. Ya, mungkin ada perancangan untuk berduet dengan Kai Bahar? Perancangan tu ada. Mungkin berduet tu pun mungkin dalam untuk cover, tapi official video lah. Cover macam medley lagu, lagu-lagu Hindustan cover dengan dia. Tapi tu cuma dalam perancangan lagi lah. Okey, setakat ini pencapaian tertinggi Najah membuat persembahan di mana? Di SIFA, South Indian International Film Awards. Mada Najah jadi wakil Malaysia untuk film untuk event tersebut. Yes. Mendapat perhatian daripada komposer dan juga pengarah filem-filem daripada India bersama dengan South India International Short Film Award. Yes. Najah membuat persembahan. Apa respon mereka sendiri Najah? Respon diorang diorang kagumlah dengan bakat Najah. Mana kita orang Malaysia ada yang produk yang macam ni. Dan dia banggalah orang Malaysia boleh buat lagu dia dari sana. Dengar cerita Najah bakal terbang ke India dalam masa yang terdekat ini untuk mungkin melebarkan sayap you, memperkenalkan bakat you lagi di India. Adakah itu benar? Komen Najah. Ya, benar. InsyaAllah kalau rezeki memang akan sampai. Memang semua tu dalam perancangan untuk dalam
perancangan daripada komposer apa semua daripada sanalah. Bila apa semua, cuma tarikh tu tak ditetapkan lagi. Tapi perancangan tu ada. Dengar-dengar cerita, Najah telah pun mencuri perhatian salah seorang komposer lagu yang terkenal di India. Mungkin Najah boleh ceritakan lebih lanjut, Najah. Sebenarnya kalau yang itu, saya punya manager dari Apple Record. Dia share video untuk komposer tersebutlah. Di mana dia orang bila dah nampak Najah punya video, dia orang planning untuk buat lagu tersebut. Untuk daripada komposer lagu Janam-Janam. You mula terkenal dengan konsep Bollywood itu sendiri. Sampai bila you nak membawakan konsep Bollywood itu, Najah? Membawakan lagu perempuan contohnya, sampai bila? Sampai bila? Mungkin sampai expired dah. Mungkin sampai habis waktu ni lah. Sampai dah. Tere bahumi hai mere dono jahan, tere hai jidhar mere jaane te wahi, chal rahe agar ye jo ye do tarfa, na mujhe kabhi mere jaane te wahi, tu mere aarzoo main tere aashiqui, tu mere shayari main tere.